Puncak Pusaka yang ketiga saat ini memasuki kawasan Puncak Pusaka keempat. Sedikit demi sedikit singa ngarai dengan banyak fraksi dari Pulau Kalimantan Krenai mencoba sedikit demi sedikit mendahului haluan jalur. Ketika Resanti rontok Pantam Kota Rojo, Pantam Hilir Seberang yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh haluan jalur singa ngarai PUPR Fansing dari Pulau Kalimantan yang berada di jalan sebelah kanan atas haluan jalur pendekar Sati Rantau Pantan Koto Rajo Pantan Hilir Seberang ini, saudara-saudara, menolak Pancang Kosa keempat berpacu adu kekuatan di depan Pancang Pemisa yang kelima saat ini. Sedikit demi sedikit tampaknya haluan jalur pendekar Sati Rantau Pantan mulai mencucui tampaknya, saudara-saudara, di pertengahan Pancang Kosa kelima. Namun haluan jalur singa narai PUPR Fansing menjalar bak ular di atas permukaan air nampaknya, meninggalkan sudah haluan jalur pendekar Sati Rantau Pantan dari Kota Raja ini. Mengolah Pancang Kosa kelima berpacu di kawasan Pancang Kosa keenam, masih dalam keadaan sementara saat ini, saudara-saudara. Hilir yang ke-20 masih dalam keadaan tertinggal saat ini. Nah, hanya tinggal beberapa meter masuk sudah hilir yang ke-20. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim.